lagi dimohon perhatian. Acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Your Excellency Umi Dr. Hajah Nurlela MAG, as the chairperson of the Akmalah Sabila Foundation. Your Excellency Dr. Edi Susanto MKes, as the secretary of the Children Health Office. The Honorable Gus Dr. Muhammad Habib Hoirusani MPD, as principal of SMAIT Akmalah Sabila. The Honorable Bunda Rinda Arinda Sudiana MPD, as the principal of SMP IT Akmalah Sabila. The Honorable Ustaz Arif Abdul Aziz Zahidin SPD, as principal of SDIT Akmalah Sabila. And respected teachers from the Akmalah Sabila Foundation, their friends and dedicated organization combined. First of all, let's thank to Allah subhanahu wa ta'ala who has been giving us some mercies and blessings so we can attend and gather in this place in good condition and happy situation. Salatan wa salaman ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alladhi qad hamalan nasa minad dhulumati ilan nur wa ila suratil adidil hamid. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara peresmian lapangan futsal Akmalah Sabila di sekolah kita tercinta ini. Semoga kegiatan kita berjalan lancar dan penuh berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ladies and gentlemen, before we begin, allow me to share the agenda for today's event. The first agenda is opening. The next agenda is reciting the Holy Quran. The third agenda is singing Indonesia Raya and Mars Akmalah Sabila Anthem. The fourth agenda is speech. And the next agenda is inauguration of Akmalah Sabila football field. The next agenda is performance. And the last agenda is closing and prayer. Al-barnamiju awal wa huwal iftitah. Hayya naftah barnamijana bikiraati ummil kitab ma'an. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Wa bihadhihi al-qira'ah asallahu an yaj'al barnamijana sayran hasanan wa yubariku fih. Amin. The next agenda is reciting the Holy Quran, will be recited by our charming brother. They are Brother Daud and Brother Habib. For them, time is yours. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس
إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Akmala Sabila yang akan dipandu oleh Kakak Aira. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Acara selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Umi Dr. Hajah Nurlaila MAG selaku Ketua Yayasan Akmala Sabila. Kepada beliau, kami persilahkan. Selamat datang kepada Bapak Dr. Edi Susanto MKes di Yayasan Akmala Sabila. Moga dipersilahkan, Pak. Tolong kasih jalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Edi Susanto, beliau adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Kita kasih aplaus dong selamat datang. Yang saya banggakan Bapak Kepala SMA Ajak Malasabilah, Bapak Dr. Gus Muhammad Habib Ghazali. Kita kasih aplaus dong. Juga yang saya banggakan para kepala sekolah di lingkungan Yayasan Akmal Sabilah, dari mulai kepala TK, kemudian kepala SD Akmal Sabilah, kepala SMP Akmal Sabilah, semoga Allah senantiasa merahmati, amin. Juga ada di sini para asatidah di lingkungan Yayasan Akmal Sabilah yang saya banggakan pula. Dan anak-anakku baik dari SD, SMP, dan SMA Ida'i Malasabila yang berbahagia. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama yang diberikan kesehatan, diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Sehingga pada hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam acara peresmian lapangan futsal Pondok Pesantren Akmal Sabilah. Salam, marilah kita pasrahkan kepada junjungan kita Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini perkenankan kami atas nama Yayasan Akmal Sabilah menyampaikan rasa ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Habib Ghazali, karena beliau sekaligus ya sebagai ya sarana prasarana di Yayasan Akmal Sabilah Pak Dokter. Jadi saya merasa bersyukur sekali beliau tetap konsisten ya untuk terus mengembangkan ya sarana yang ada di Akmal Sabilah. Juga ucapan terima kasih kepada para asatidah ya yang telah berjuang bersama untuk terus mengembangkan Yayasan Akmal Sabilah. Perlu disampaikan bahwa Akmal Sabilah alhamdulillah dalam perjalanannya selalu melakukan progres, adanya pengembangan-pengembangan baik di bidang pengembangan ya secara kualitas dan mudah-mudahan secara kuantitas, baik dalam pengembangan diri dan lain sebagainya. Untuk itu pada hari ini kepada kakak-kakak semuanya, berbahagialah bahwa hari ini insya Allah Akmal Sabilah ya akan membuka atau meresmikan lapangan futsal yang ini adalah dipersembahkan buat kakak-kakak semuanya. Kita kasih aplaus dong buat kakak yang luar biasa. Kami yakin bahwa sarana ini insya Allah bisa dimaksimalkan dalam rangka pengembangan minat bakat anak-anak yang memang memiliki kompetensi atau kemampuan di bidang pengembangan jasmani. Pak Dokter boleh sampaikan pula bahwa Akmal Sabilah memang selain bidang keagamaan, insya Allah kita juga punya banyak hafidh-hafidhoh ya yang sudah 30 juz baik dari SMP, SMA, dan SMP ya. Mudah-mudahan juga dapat anak-anak SD, mudah-mudahan ini secara kualitas keagamaan, nilai-nilai moral, akhlakul karimah, mereka juga insya Allah memiliki atau juga punya bakat ya, atau menjadikan sebuah karakter. Demikian juga di bidang pengembangan jasmani ya, mereka insya Allah anak-anak di depan kita ini adalah dari mulai SD, SMP, dan SMA, mereka memiliki ya, mengikuti pengembangan dari ekstrakurikuler yang tentunya ini sangat banyak di sini. Kalau tidak salah ada 11 ekstrakurikuler yang bisa dilanjutkan. Ada berapa? 11 ya kurang lebih ya. Nah di antaranya adalah di sini ada drumband ya, kemudian ada futsal, kemudian juga ada badminton, ada basket, banyak banget ya. Sampai dengan ada juga robotik ya. Dan juga ada renang ya, karena memang di kita juga ya siap menyediakan ada kolam renang. Untuk itu hari ini kita ingin mengetahui secara ya keseluruhan baik dari SD, SMP dan SMA anak-anak yang memang menginginkan ya
baik untuk prestasi di bidang ya pengembangan diri ya di bidang olahraga ya. Ini insya Allah mereka adalah cikal bakal yang mudah-mudahan ya ini ke depan ini akan dijadikan sebuah branding di Ampalasabila. Jadi selain branding yang kita miliki adalah dalam Al-Quran ya, baik dari hafalan atau metode qiraatnya, dan insya Allah kita juga dalam pengembangan jasmaninya kita akan lahir ya para ya juara-juara ini ya atlet dari Ampalasabila. Kita kasih aplaus ya. Karena kalau saya melihat dari perkembangannya, Ampalasabila itu banyak ya atlet-atlet baik di bidang renang atau juga futsal atau juga yang lainnya kayak basket dan seterusnya. Dan ini mudah-mudahan sesuai dengan moto kita bahwa Ampalasabila adalah kuat, beradab, cerdas. Kekuatan inilah yang menjadikan salah satu ya yang harus kita miliki adalah menjadi anak yang kuat, anak yang memiliki mental yang kuat jasmani dan rohani. Semoga mudah-mudahan lapangan ini bisa bermanfaat mengantarkan anak-anak bangsa ini menjadi anak-anak yang berprestasi, anak yang hebat, anak yang unggul. Dan kita doakan pula ini ada Pak Dr. Edi Susanto. Beliau itu adalah, gak apa-apa saya buka rahasia ya. Beliau adalah siswa dulunya siswa UMI ketika di SMA 6. Masya Allah beliau berhasil sekarang. Kita doakan sebentar lagi mudah-mudahan jadi Bupati Kabupaten Cirebon. Ya, kan bangga ya. Kebanggaan seorang guru itu pada saat ananda atau anaknya ini berhasil menjadi orang yang hebat. Itulah kebanggaan guru. Semoga mudah-mudahan pada hari ini ya Allah Subhanahu wa taala meridhoi usaha dan upaya kita bersama. Terima kasih Bapak ya atas kehadirannya. Semoga tidak lupa ya Pak ya untuk Ampalasabila. Karena kami juga butuh para guru itu bagaimana diberikan pembinaan terkait dengan pengembangan kesehatan. Untuk itu pada anak-anak semua yakinlah ketika kita berjuang ini untuk agama Allah ya. Al-Quran kita pegang, Al-Quran kita kuasai, maka wa insya Allah jasmani juga harus kuat. Wa insya Allah kita akan dari orang-orang yang hebat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih kepada Umi Dr. Hajah Nurullah MAG atas sambutan yang disampaikan. Acara selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Dr. Edi Susanto Epkes selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dong sekali lagi. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang menjawab salam mudah-mudahan ada di sekalian. Ya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Umi, guru saya, bunda saya, Dr. Hajah Nurlela MAG selaku ketua Yayasan Ampalasabila. Umi, terima kasih mau undang saya. Terima kasih. Yang saya hormati tentunya Gus Dr. Muhammad Habib Khairusani, SKM, MPD, sebagai kepala sekolah. Alhamdulillah di Ampalasabila ini luar biasa. Kita kumpulkan untuk putra-putri daerah atau putra bangsa yang sudah mengembangkan Yayasan Pendidikan Pesantren ini. Semoga beliau-beliau diberikan keberkahan, berkat sehat, dunia akan terperal. Dan selamati Bapak Ibu kepala sekolah dari TK, SD, SMP, SMA,
dan tentunya para guru yang sudah hadir di Yayasan Pondok Pesantren Apal Sembilan ini, mudah-mudahan dengan bertahan. Adik-adikku semuanya yang saya banggakan, yang pertama, paling utama, marilah kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya pada hari ini kita diberikan nikmat sehat walafiat, kuat iman Islamnya, mudah-mudahan dengan orang yang kuat memegang prinsip daripada keimanan kita yaitu Islam. Salam dan salam kepada saudara kita Nabi Musa Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para saudaranya. Semoga kita mendapatkan salam sampai akhir zaman dan semoga kita nanti bertemu dengan Rasulullah di surga nanti. Amin. Adik-adikku semuanya, mohon izin Umi, Pak Dr. Habib. Tentunya pada hari ini kita bisa melihat dari sisi pendidikan, dari sisi kesehatan, dan dari sisi tujuan yang ke depan bahwa ini luar biasa. Yayasan Apal Sembilan ini sudah mengembangkan, salah satunya adalah kekuatan yang memang terlahir untuk secara fisik harus kuat, ya. Kuat itu harus yang namanya ada yang kekuatan, yaitu adalah rohani dan jasmani. Bagaimana dengan kekuatan tersebut? Itu harus diolah, ya. Diolah dengan apa? Dengan cara pergerakan, ya. Pergerakan ini yang dimaksudkan apa? Adalah olah raga, olah jiwa, olah jasmani. Karena apa? Tetap keseimbangan manusia, ya, selain untuk jasmani dan rohani, harus diisi. Rohaninya adalah dengan cara tadi sampai dalam Umi, dengan menghafal Al-Quran, dengan sholat dan ibadah dan lain-lainnya terkait dengan rohani. Ketika jasmani yang diisi dengan apa? Dengan tadi, dengan berjalan, dengan bergerak, dengan olahraga. Apalagi sekarang ada yang namanya fasilitas ekstrakurikuler dengan futsal. Ya. Dulu mungkin Umi juga tahu saya suratin. Kalau dulu nggak ada futsal, Umi ya injun 3 hari, 4 hari, ya. Mau kemana? Mau apa? Dulu sepak bola. Ya, sepak bolanya adalah suratin. Suratin itu piala kementerian yang olahraga yang memang levelnya level nasional, ya. Jadi ada Suratin, Hornas, ya. Itu adalah salah satunya adalah dengan olahraga yaitu apa? Lapang besar. Nah, sekarang perkembangan zaman ada sekarang namanya futsal. Ada lagi sekarang ada mini soccer. Tahu mini soccer ya? Nah, itu untuk mengisi jiwa kita, mengisi jasmani kita dengan baik, ya. Sudah lagi ya, dan adik-adik, mudah-mudahan panas ini dengan berkah. Karena panas ini salah satunya untuk apa? Untuk vitamin D, kekuatan untuk tubuh kita, ya. Supaya apa? Terbebas dari penyakit-penyakit terkait dengan penyakit-penyakit paru, yaitu TBC, bronkitis, ya. Jadi sebentar lagi ya, insya Allah mudah-mudahan. Terkait dengan mengisi jasmani dan rohani, ya, ada di sekalian, dengan jasmani yang kuat, rohani yang kuat, mudah-mudahan semua akan lengkap. Ya, lengkapnya kenapa? Karena kalau kita pendidikan yang bagus, ya, jasmani yang bagus, kita lebih semangat, kita lebih berani ngambil keputusan, ya. Tentunya orang yang sportivitasnya tinggi salah satunya ada dari olahraga, ya. Jadi kalau orang-orang yang sportivitasnya bagus, baik, ya, ngambil keputusannya cepat, berani ngambil resiko, itu olahannya adalah salah satunya adalah olahan jasmani. Jasmani apa?
diolah dengan olahraga. Ya, tentunya dengan olahraga tersebut, jiwa kita akan menjadi lebih seimbang, lebih sehat secara lahir dan batin. Ya, tentunya terima kasih ya sekali lagi kepada guru-guru, ketua yayasan, dan kepala sekolah yang memang mengembangkan pendidikan melalui aset-aset negara yang memang kita kembangkan untuk salah satu atlet-atlet Akpal Sabila. Akpal Sabila ini sudah terkenal, ya, insya Allah sudah mendunia, nasional sudah pada tahu, apalagi provinsi dan daerah. Saya sudah sering mendengar Umi, anak saya yang menang lomba drum band-nya Akpal Sabila. Jadi sudah terkenal sekarang, ya. Jadi nanti ke depan yang SD ke SMP kalau bisa melanjutkan lagi di sini, ya. Yang TK lanjutkan lagi ke SD di sini. Yang SMP mudah-mudahan di sini kembali, ya. Karena apa? Sekarang fasilitasnya luar biasa. Ada musola pengembangan atau masjid pengembangan dari rohani. Jasmaninya luar biasa, ada renang, ada sekali lagi badminton dan futsal. Luar biasa. Jadi enggak usah kemana-mana, ya. Cukup di sini diolah, yaitu diolah olahraganya adalah olah pikir dan olah tenaga. Ya, lengkap sekali, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat Yayasan Akpal Sabila. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya ini adalah aset-aset bangsa yang mudah-mudahan ke depan menjadi orang-orang yang berhasil. Yang tadi mudah-mudahan ada yang jadi mungkin insya Allah, ya, presiden, menteri, ya, ahli teknik, ahli kedokteran, ya, ahli pertanian, ahli keagamaan, ya. Mudah-mudahan muncul semua dari Yayasan Akpal Sabila ke depan, ya. Terima kasih sekali lagi Umi, ya, terima kasih. Dan tidak lupa Pak Dr. Habib, terima kasih sudah memberi kesempatan buat saya. Semangat tentunya dengan kita nanti meresmikan lapangan futsal ini, dimanfaatkan secara baik, ya, dijaga secara baik. Sekali lagi, secara olahraga futsal itu termasuk olahraga yang baik, ya. Tapi tolong kalau main futsal, pemanasan dulu, paham ya? Semua olahraga itu harus warming up, harus diawali dengan pemanasan. Takutnya kaget, nanti banyak yang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Yang adik-adik hati-hati, ya, baik yang TK, SD, SMP, SMA, kalau capek jangan dipaksakan, ya. Itu ilmu lagi tuh, ya. Kalau capek jangan dipaksakan, ya. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini mudah-mudahan diberikan keberkahan, diberikan kelimpahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diberi nikmat sehat walafiat. Ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses kepada kita semua. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, peresmian lapangan futsal Akmal Sabila. Kepada Umi Dr. Hajah Nur Laila dan Dr. Edi Susanto, kami persilahkan. Silakan dengan berkah dan menambah sekolah besar yayasan mendunia. Amin. Amin. Insyaallah. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim pada hari Jumat tanggal 1 November tahun 2024, kami selaku jajaran Yayasan Akpal Sabila atas nama Ketua Yayasan Akpal Sabila Umi Dr. Hajah Nur Laila MAG dan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon atas nama Dr. Hajah
Kita silakan.